kami dari kantor hukum Sulaiman Esa MKN & Partners, pada hari ini kami akan melakukan bakti sosial ke Dusun Berau, Kota Batu. Semoga dengan bantuan yang tidak begitu banyak mungkin bisa bermanfaat bagi warga desa Dusun Berau dan bisa bermanfaat bagi warga yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan. Kita hari ini tim kantor Suliono SH MKN dan partner bersama Bapak Suliono SH MKN selaku direktur kantor kami. Kita hari ini dalam perjalanan menuju mana ini, Mas Pak? Desa Berau. Desa Berau, Kota Batu. Agendanya apa hari ini, Pak? Agendanya kita akan berbakti sosial karena di sana telah terjadi longsoran yang mengakibatkan sebagian warga harus mengungsi, Pak. Mengungsi dan memang betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Maka kami dari kantor kami mempunyai visi untuk berbagi. Mudah-mudahan dengan bantuan yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat bagi warga Dusun Berau. Amin. Amin. Mas Faris, ya, Pak ini kan kita kan agendanya hari ini mau bakti sosial. Apa aja, Mas, yang mau kita bagikan untuk warga? Ya, sana, seperti hari yang dibilang Bapak Direktur tadi, bahwa kemudian sebenarnya tidak seberapa yang akan yang kami kita bagikan, ya, bagikan kepada mereka. Yang tapi kan bermanfaat. Yang penting kan bermanfaat, dan tentunya apa namanya kegiatan ini mudah-mudahan bisa menjadikan contoh, ya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, kayak benar, gitu. Benar. Terus kayak barang-barang yang kita bawa itu kayak apa aja, Pak, ya? Kayak mie, kita Indomie. Tadi, ya, Indomie. Terus vitamin. Vitamin. Ah, itu yang paling penting, Pak. Terus apa itu tadi? Ya, kayak Pampers. Pampers itu tadi itu dibutuhkan juga, Pak, ya? Ya, Pampers. Terus ada lauk pauk juga. Siap. Oke, semoga hari ini lancar, Pak, acaranya. Amin, amin. Dan amin. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan berbagi lagi. Mudah-mudahan Tuhan selalu meridhoi kami semua. Amin. Selalu meridhoi dan selalu diberikan kesehatan, kesehatan tentu kelancaran. Juga kelancaran rezeki gitu, sehingga kita bisa berbagi kepada amin. Banyak amin. Orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Oke, siap. Oke, siap, Pak. Kita lanjutkan perjalanan dulu, ikutin kegiatan kita terus hari ini. Tetap semangat. Tetap semangat. Amin. Kita hari ini sudah nyampe di lokasi di Dusun Berau yang kena bencana alam. Kita hari ini lagi menyerahkan apa ini? Bantuan. Menyerahkan bantuan seperti yang kita katakan tadi, bahwa kita telah melakukan kita bakti sosial di Dusun Berau. Dusun Berau. Desa Gunung Sari, Desa Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Bumiaji. Semoga apa yang kita lakukan ini oleh teman-teman kantor hukum Suliono semoga menjadi berkah. Itu bisa memberikan manfaat. Betul. Amin. Bisa sedikit meringankan beban teman-teman yang terdampak bencana longsor. Oke. Ikuti terus, kegiatan kami hari ini. Iya, gimana, Mas? Bagaimana kabar, Sal? Alhamdulillah.
Ini tadi kegiatan apa, Sal? Kegiatannya kita membagikan. Loh, ini kok kok menghilang, Pak Sal? Kita ini habis memberikan apa ya? Sebagai manusia, kita harus peduli kepada sesama. Peduli kepada sesama. Apalagi warga dekat dengan kita kan. Jadi kita ada memberikan sedikit lah bantuan. Bantuan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan percontohan terhadap orang-orang yang lain yang berlebihan ya toh, yang berkecukupan, yang diberikan ibaratnya itu rezeki lah oleh Allah. Oke. Semangat, Sal. Semangat. Thank you.